pergi ke rumah Kak Sri di Dahlia. So sekarang kita akan pergi ke Gelang Patah pula. Jumpa dengan Kak Haji Zurayati. Ciao. Okay, kita dah sampai kuartus Gelang Patah. Ni kuartus untuk kerajaan. So sebagai suri rumah, inilah yang dia boleh buat untuk jana pendapatan dengan menjahit. Jom kita interview dia. Saya Haji Zuriati binti Hamdan. Saya sebenarnya berasal daripada Batu Pahat dan sekarang menetap di sinilah Gelang Patah. Saya suri rumah sepenuh masa. Okey Kak, kat sini saya nak tanya, dah berapa lama Kak follow akademi yang tetap? Sebenarnya belum lama. Dalam 2-3 bulan rasanya. Baru dapat tahu. Sebab tengok-tengok kat Google, ada pula lah akademi secara terbangam yang seronok lah. Macam apa? Senang. Saya senang faham tau. Apa yang cikgu ajar tu saya senang faham. Okay. Ini kita praktik lagi kan. Jadi macam kalau kita nak buat tu agak kekir juga lah. Macam tu. Okey, apa harapan akak dalam bidang menjahit ni? Contohnya 3 tahun lagi jadi apa? 3 tahun lagi Sebenarnya pernah berangan tau nak ada kedai sendiri. Sebab ialah sekarang ni memang kena belajar lah, belajar dulu. Akak tu sekarang budget pulang modal RM80. Ya. Yeah. Duduk rumah aje macam kak. Wow. Sambilan. Mak. Dia kerja gaji dia RM3,000 tau. Tapi dia kata sebab dia suka menjahit. Seronok. Dia suka gaji dia RM3,000. Dia suka menjahit. Tu dia buat tu. Dia buat lah RM80. So dia kata dia pernah dapat RM5,000 pusing masa bulan puasa. So mesti boleh. Kalau dia boleh kan, maksudnya dah ada orang yang berjaya. Maksudnya tak boleh lah. Semuanya cabarannya dia pula. Cabaran akak ada dengan anak-anak sekolah. Tapi cabaran dia siang kerja, dia tak ada anak-anak. Dia ada kasih bunga anak. Malam mungkin kak ada masa sikit nak berjahit. Macam dia balik kerja baru berjahit. Bimbing kan. Maksudnya dia boleh buat. Akak boleh buat paling tidak satu bulan boleh dapat dalam 500. Dia sedap pula. InsyaAllah. Selain kerja di TM, mungkin boleh beli apa yang akak nak. Betul. Apa yang akak nampak dekat akademi yang terbang ni dalam hidup akak? Apa yang dia beri faedah kepada akak? Kalau macam akak sendiri, seperti mana yang akak cakap tadi lah, cara ajar senang faham. Kalau macam kita beli beli buku ni pun, kalau orang yang baru pun dia boleh buat. Sebab memang detail, memang detail gila lah orang kata. Satu-satu dia tunjuk. Jadi daripada step by step tu kita boleh tengok lah. Kita boleh buat sendiri. Alhamdulillah. Untuk akak berjaya, untuk akak bina akak punya ni lah impian. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dah selesai melawat Kak Haji Zurayati dekat Quarters Custom Kitangan dekat Gelang Patah. So mari kita balik. Bye.